Halo semua, selamat datang kembali di channel Love Stories in Fantasy bersama saya, Lovinata. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saat kali pada September 2004 masih menyisakan misteri, kendati Polikarpus selaku pelaku pembunuhan sudah dihukum. Budi Purwokranjono, Deputi 5 Badan Intelijen Negara saat itu, didakwa ikut membunuh Munir. AM Hendro Priyono sering disebut-sebut terkait dengan kasus itu. Berikut petikan wawancara dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut. Saya tidak kenal dia. Saya itu tahunya, saya pikir orang ngambut. Orang ini cerdas, lebih pandai, dan dia punya background pesantren. Kalau situasi pertempuran, anak buah kita nembak atau tidak nembak, membunuh atau dibunuh, saya tanggung jawab langsung. Karena ini pertempuran, hukumnya cuma tukil per tukil. Ini saya jelas sendiri. Tapi kalau di situasi damai nggak ada apa-apa, saya lagi tidur-tidur enak-enak, tahu-tahu ada suatu kejadian, kalau sampai itu melibatkan anak buah saya tahu apa gitu. Kalau saya lagi cuti apa lagi tidur lagi, nggak ngerti apa-apa ada kejadian. Masa saya mesti tanggung jawab material? Ya itu nggak masuk akal. Saya nggak ngerti kalau orang ribuan begitu, kalau itu terjadi anak buah saya. Tapi kan kita udah, kalau Anda bilang tidak terbuka, kenapa kok gas anak buah saya, Mukdi, sampai diseret-seret ke pengadilan. Artinya kan kita terbuka sih, kan? Siapa yang dihukum? Nah, Mukdi itu untuk dihukum. Ternyata bebas, karena tidak ada bukti. Terus mengapa?